وهديناه النجدين. Allah sebut dalam surah Al-Balad, Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, ketika dia menafsirkan ayat ini, dia membawa perkataan tabi'in. Dia kata apa? Wahadainahun najdain. Allah Ta'ala tunjuk jalan yang buruk, Allah Ta'ala tunjuk jalan yang baik. Kita ajak manusia mari majlis ilmu. Tak ada siapa pun paksa tuan-tuan datang. Tapi kenapa tuan-tuan datang, orang lain tak datang? Adakah mereka tidak tahu ilmu itu penting? Sebab apa? Sebab tuan-tuan ada kehendak. Tuan-tuan nak mengaji dekat dengan Allah, menuntut ilmu, keluar daripada kejahilan. Kehendak tuan-tuan itu sama dengan kehendak Allah. Maka Allah gerakkan hati tuan-tuan untuk datang. Sebab di sisi ahli sunnah, kita pun ada kehendak. Kita pun boleh memilih. Kita bukan jabariyah, robot. Kita bukan qadariyah, melampau-lampau. Tetapi kita ahli sunnah, ada pilihan. Dengar kelas mengaji, boleh menuntut ilmu. Tak ada siapa paksa, tak ada siapa larang. Kalau nak main-main, kalau sedar diri tak berilmu, nak dekat dengan Allah, silakan. Tetapi yang hadir, berapa ramai dengan yang tak hadir? Sebab apa? Ada siapa tahan mereka ke? Ada roblox ke? Tak. Pasal mereka tak ada kehendak. Inna Allah la yughayru biqawmin hatta yughayru ma bi anfusihim. Kalau mereka ada kehendak nak cari ilmu, nak berubah, Allah akan tolong. Itu yang kita kena tanam. Sebab itu tak ada siapa boleh salahkan Allah. Ni pasal Allah tak bagi hidayah kat aku lah ni. Ni pasal Allah tak bagi petunjuk lah ni. Ni pasal Allah tak sayang. Tuan-tuan, jaga-jaga perkataan manusia ramai yang kita dengar macam ni. Hidayah ada dua. Satu, hidayah tu taufiq. Hidayah khusus yang Allah pilih. Dia ni nak masuk Islam, Allah bagi hidayah khusus kat dia. Satu lagi, hidayah tu am. Apa dia hidayah am? Quran dengan sunnah. Quran dengan sunnah tak ada siapa boleh larang. Semua orang boleh baca. Hindu, Cina, Kapiak, semua boleh pegang Quran, boleh baca. Mau dengan tak mau. Pasal apa nak salah Allah Ta'ala? Dia dah bagi Quran, dia dah bagi sunnah. Hantar Rasul, hantar para ulama. Mengajak Al-Quran, mengajak Al-Quran, mengajak sunnah. Hempa yang tak mau dekat dengan Quran dan sunnah, tidak mau beramal dengan Quran dan sunnah, kenapa nak menyalahkan Allah dalam soal hidayah? Allah dah buka pintu yang luas. Datang mengaji, datang faham. Tidak ada siapa boleh halang. Terpulang kepada diri kita. Yang ni yang disebut datang ilmu. Dia bukan ilmu yang datang pada kita. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Kita pergi cari. Bukan dia mai sujud kat kita.